siapa anak Adam? Siapa anak Adam? Yang anak Adam tangkap tangan. Anak Adam. Aku anak Adam. Kau anak Adam. Kita semua anak Adam. Aku anak Adam. Kau anak Adam. Kita semua anak Adam. Dengar, kalau engkau betul anak Adam, jangan mabuk. Kalau kau anak adat, jangan mabuk. Tidak ada ilmu mabuk dalam adat. Sungguh mati nih. Pastor mau buka pintu gereja begini, ada satu pemuda tidur malam minggu nih. Dia tidur situ. Pastor buka pintu begini, ada pemuda. Hei, pemuda bangun. Lalu pemuda itu bilang, apa tidak salah? Aku tidur di rumah bapakku. Pastor bilang, kau tidak salah, tapi kau mabuk tuh. Dia bilang, saya mabuk karena Yesus merubah air menjadi anggur. Oh, jadi engkau di satu peserta di Kana sampai di Papua, dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi anak raja, anak yang tahu adat, tidak mabuk. Karena itu tidak ada dalam ilmu adat, sungguh mati. Iya kah? Yo, kau yang bilang. Besok kau jalan miring-miring lagi, kawan. Kau dari? Sungguh mati. Nanti Yesus bilang, yang model begini, enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Mumpung hari ini masih diberi waktu. Untuk apa? Bertobat. Tinggalkan. Aku melupakan apa yang di belakangku karena aku anak raja. Tuhan punya anak. Utus Yesus datang, Yesus kasih tahu saya anak raja, karena saya ada dalam dia, dia dalam saya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Jadi yang sudah baptis, entah secara Katolik atau secara Protestan, baru kau masih bergaul dengan miras, kau masih bergaul dengan Yanti, Yance. Oh, saya di Taman Nimbi baru saya ingat. Saya jalan di Taman Nimbi begini ada diskusi. Kawan Yanti boleh. Ah Yance, Yanti boleh, Yance. Ah ini pace siapa ini? Mace dan pace siapa? Ternyata Yanti itu botol yang tinggi, Yance botol yang ceper. Oh.